Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku. Kali ini aku akan membahas berita transfer Persebaya Surabaya terbaru untuk Liga 1 musim 2024-2025 resmi. Welcome Jonathan Bustos. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Persebaya Surabaya. Kabar terbaru hari ini, berikut berita transfer Persebaya Surabaya terbaru untuk Liga 1 musim 2024-2025. Berikut kabar terbaru Persebaya Surabaya. Berikut ada kabar dari pemain asal PSS Sleman, yaitu Jonathan Bustos. Usia 29 tahun, asal negara Argentina, posisi gelandang serang. Harga pasar mencapai 6,08 miliar rupiah. Dikabarkan Jonathan Bustos akan merapat ke Persebaya Surabaya untuk Liga 1 musim 2024-2025 mendatang. Berikut kabar dari Bruno Moreira, usia 25 tahun, asal negara Brazil. Tinggi badan 178 cm, posisi bermain sebagai sayap kiri. Nilai pasar mencapai 5,65 miliar rupiah. Dikabarkan akan hengkang dari Persebaya dan akan merapat ke Persija Jakarta. Berikutnya ada pemain asal Madura United, yaitu Fahrudin Arianto. Usia 35 tahun, harga pasar 3,04 miliar rupiah, posisi bek tengah. Dirumorkan akan merapat ke Persebaya Surabaya. Berikutnya ada pemain asal PSM Makassar, yaitu Yakob Sayuri, usia 26 tahun, harga pasar 4,78 miliar. Posisi sayap kanan, dikabarkan akan merapat ke Persebaya. Selanjutnya masih saudara dari Yakob Sayuri, yaitu Yance Sayuri. Nilai pasar 4,35 miliar, posisi bek kiri. Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya. Berikut kabar dari Flavio Silva, usia 28 tahun, asal negara Portugal, posisi depan tengah, harga pasar 4,78 miliar. Dikabarkan akan hengkang dari Persik Kediri dan akan merapat ke Persebaya Surabaya untuk musim 2024-2025. Berikut kabar dari Yanto Basna, usia 28 tahun, posisi bek tengah, harga pasar 1,74 miliar rupiah. Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya. Kabar berikutnya datang dari pemain asal Rans Nusantara FC, yaitu Mitsuru Marouka. Usia 28 tahun, asal negara Jepang, posisi gelandang tengah. Harga pasar mencapai 5,21 miliar rupiah, dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya. Berikut kabar dari Ze Valente, usia 29 tahun, posisi gelandang serang, harga pasar 5,65 miliar rupiah. Dikabarkan telah resmi merapat ke Persik Kediri. Berikutnya ada Karim Rossi, umur 30 tahun, posisi depan tengah, harga pasar 5,21 miliar rupiah. Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya untuk musim 2024-2025 mendatang. Berikut kabar dari Junior Brando, usia 29 tahun, harga pasar 6,04 miliar rupiah. Asal negara Brazil, dikabarkan akan hengkang dari Madura United dan akan merapat ke Persebaya Surabaya. Selanjutnya ada Egi Maulana Fikri, harga pasar 4,35 miliar rupiah. Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya untuk musim
2024-2025. Berikut kabar dari Sleberson, usia 31 tahun asal negara Brazil, posisi bek tengah, harga pasar 6,08 miliar rupiah. Asal klub Madura United dikabarkan akan merapat ke Persebaya. Berikutnya ada Anderson Seles, usia 36 tahun, posisi bek tengah, harga pasar 2,61 miliar rupiah. Asal klub Bayangkara FC dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya untuk Liga 1 2024-2025. Selanjutnya ada Rizky Ridho, usia 22 tahun, posisi bek tengah, harga pasar mencapai 6,95 miliar rupiah. Asal klub Persija Jakarta dikabarkan akan merapat kembali ke Persebaya Surabaya. Kabar selanjutnya dari Jaja, umur 29 tahun asal negara Brazil, posisi gelandang tengah, harga pasar 7,82 miliar rupiah. Asal klub Madura United dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya. Berikutnya kabar dari Ripal Wahyudi, usia 23 tahun, posisi gelandang bertahan, harga pasar mencapai 2,1 miliar rupiah. Asal klub Persebaya Surabaya dikabarkan akan merapat ke Persis Solo untuk musim depan. Berikutnya ada Malik Rizaldi, usia 27 tahun, posisi sayap kanan, harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah. Asal klub Madura United dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya. Berikutnya ada Karim Rossi, usia 30 tahun, posisi depan tengah, harga pasar mencapai 5,21 miliar rupiah. Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya untuk musim 2024-2025. Berikutnya kabar dari Rizwan Lauhin, usia 25 tahun, posisi bek tengah, harga pasar mencapai 1,74 miliar rupiah, dikabarkan akan merapat ke Malut United. Masih dari Rizwan Lauhin, usia 25 tahun, harga pasar 1,74 miliar rupiah. Dikabarkan selain merapat ke Malut United, Rizwan Lauhin akan merapat ke PSBS Biak. Rizwan Lauhin saatnya menentukan pilihan. Berikut kabar dari Rio Fahmi, posisi bek kanan, memiliki harga pasar 4,35 miliar rupiah. Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya untuk Liga 1 musim 2024-2025 mendatang. Selanjutnya ada Komang Teguh, klub asal Borneo FC, memiliki harga pasar 2,17 miliar rupiah. Posisi gelandang bertahan, usia 22 tahun, memiliki tinggi badan 176 cm. Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya. Selanjutnya, Yan Victor asal negara Brazil, dikabarkan akan hengkang dari Persebaya Surabaya dan memiliki harga pasar mencapai 2,61 miliar rupiah. Oke guys, itu tadi berita transfer Persebaya Surabaya terbaru untuk Liga 1 musim 2024-2025. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you for watching.